Mojang mengumumkan update yang mungkin aja dapat menghancurkan Minecraft. Kenapa bang sampai dapat menghancurkan Minecraft begitu? Simak videonya dari awal sampai akhir. Jadi di sini Minecraft menambahkan chat reporting system yang dimana memungkinkan kalian nge-report player jikalau mereka nge-chat sesuatu yang dalam kategori ini. Ya kalau kita lihat-lihat wajar dan bagus lah mengurangi jumlah orang toksik yang terdapat di Minecraft. Akar tapi ada masalah di sini. Misalkan gua chat, gua bakalan bakar rumah lu atau gua bakalan bunuh lu. Kalau di Minecraft itu adalah hal yang wajar ya kan? Karena ngebakar rumah, nge-grief, ngebunuh itu udah wajar banget apalagi di server anarki. Tapi kalian bisa report player tersebut karena harassment and bullying atau death threat atau teror. Padahal konteksnya di Minecraft bukan di dunia nyata. Parahnya di sini kalau kalian di-ban dari Minecraft ada kemungkinan kalian bakalan di-ban selamanya di server. Jadi kalian enggak bisa bermain multiplayer lagi. Kan kacau banget itu.